Saya ini sakit. Kamu jangan. Bentar, apa? Oh, kita perlu sapain dulu kamera dulu. Oh iya, sekarang kita lagi rekam nih buat vlog kita ya. Yoi. Belum pernah loh, nyapa dulu. Oh iya, halo yang di kamera. Halo. Halo yang nonton di YouTube, nonton besok-besok di YouTube. Ya. Hmm. Jangan lupa nontonnya ada di YouTube sekarang ya. Ya. Radio Rusak Vlog. Udah ada dua episode. Ya. Kalau disingkat jadi RR Vlog. RR Vlog. Luar biasa. Jadi ini buat kalian yang mungkin hari ini gak ngedengerin sampai habis. Ya. Di radio, di radio. Iya, di radio. Atau buat kalian yang udah dengerin tapi ketagihan. Iya. Amin. Insyaallah ya Allah. Iya. Ya. Biasanya kan cuma dengerin doang adanya vlog ini, RM vlog ini. Jadi kalian tahu suasana di studio waktu kita ngomong ini gimana sih gitu. That's right. Apa namanya, menebak-nebak gitu. Gak ada di videonya. Betul. Emang kuis, nebak-nebak. Binipin lagi. Ada Bayu Igama, lagi bikin susu katanya, mau. Gak usah nawarin doang. Sini dulu, bawa itu susu. Siapa tadi yang namanya? Si Bayu. Bayu. Bayu lu, tawarin doang lu. Ferdinand udah lama gak stay tune. Wah, kemana lu Ferdinand? Ayo dong. Stay tune lagi dong. Iya enggak? Coba lagi. Di Priuk, ada 50 di Bintaro. Gak bisa tidur katanya, panas banget. Wah. Kenapa? Apa yang bikin panas? Hatinya nih kayaknya. Idi. Biasa kalau orang lagi emosi, iya. Orang tuh jadi panas. Oh. Padahal AC udah dingin, Mbak. Wah. Iya. Tapi kalau hati panas rasanya gimana gitu? Terbakar, rasanya berkobar-kobar. AC udah dingin tapi tetap panas. Iya. Di sebelah kompor soalnya. Oh, luar biasa. Panas di sebelah kompor. Eh, apa yang nanya? City lawan PSG, pegang mana? Ah, gua Paris Saint-Germain. Gua Paris Saint-Germain. Eh lu, yang ganteng. Gua City aja deh. City? City yang juga beda. Oh, oke. Okay. Baik lu. Jam berapa itu? 1.45. 1.45. Oke, okay, taruhan yuk. Ya, Pak. Taruh pop me. Oh. Karena perjudian. Gitu kalau kata bang. Oh iya, jangan. Orang susah dibuai harapan gitu. Wah. Jangan judi. Bang Oma ya. Oh iya. Jangan judi, jangan gua sampein. Judi enggak baik, Pak. Kenapa, Bang? Judi itu menjanjikan kemenangan. Oh iya, itu kata Bang Oma. Kalau judi itu mau jujur enggak jadi. Ingat. Judi itu iya. Jual daki. Jual daki. Ya. Judi itu daki dijual. Judi itu. Iya. Juragan Dimas. Wah. Kalau gue jadi juragan namanya judi. Kalau seorang Dimas jadi juragan, kira-kira jadi juragan apa? Gua tahu dia juragan apa. Juragan apa, Bu? Juragan susu. Dia suka susu soalnya, Pak. Oh iya, benar. Juragan susu. Apalagi masih merah-merah gitu, Pak. Idih, itu pasti gue langganan sih, Bu. Langganan. Kalau dia punya susu stroberi kesukaan gue, pasti gue jadi langganan. Is. Masih juragan susu. Juragan susu ya. Edan. Susunya mau susu segar ya? Segar. Ya? Harus langsung. Langsung dari sumbernya. Sumbernya. Iya, emang konsepnya nanti yang saya akan bikin itu. Iya. Sapinya nanti yang dibawa, bukan susunya. Saat ini bawa, iya. Nanti diperas di depan. Dipertontonkan ya. Diperas di depan ya. Terus nggak digelasin gitu. Kebun, digelasin dong. Iya gitu. Digelasin saat gitu. Baru diperas stroberi. Susu stroberi. Susunya digelasin ya. Habis itu main layak. Iya. Yeah. Gelasan. Gelasan. Ah, elah, gue gulung tuh kalau ketika. Oh, itu gelasan ya. Gelasan. Ada lagi Alif di Bogor. Alif. Ya, ada Alif. Ari di Bekasi. Ari. Okay. Main buat temenin gaplean. Wah, parah lu. Jangan judi Gak boleh. Gaple. Ingat kata Bang Oma. Apa? Iya. Iya.
Begadang jangan begadang. Itu begadang, bukan judi. Ya kan dia main gaplenya begadang pada jam berapa sekarang? Oh iya benar juga. Iya, begadang boleh saja asal ada perlunya. Nah, ada perlunya enggak? Dijawab. Perlu Bang main gaplek. Oh iya. Ya udah sono. Segampang itu ya. Mana lagi? Galuh Pasar Bu. Apa kabar Galuh? Baik, Pak. Iya, donatur kita nih. Luar biasa. Yes. Juragan Pop Mie dia bilang. Wah, judi. Juragan Pop Mie juga banyak duitnya. Hati-hati lo. Nih, martabak manis sama martabak telur? Martabak telur. Telur. Saya martabak manis. Kenapa? Kenapa? Karena manis. Wah, elah. Juragan Pop Mie. Kenapa martabak telur? Karena telur. Beda, Pak. Martabak manis karena manis. Martabak telur lo enggak bisa jawab karena telur. Bener gak? Karena telur bukan karakter, telur itu bendanya. Karena asin. Ya itu baru bisa. Berarti lu suka yang asin-asin nih? Suka. Luar biasa. Lu suka asin gak? Lu lebih suka manis. Lu lebih suka manis? Jadi martabak manis apa telur? Tapi kalau martabak telur. Kena asin. Dia di Bekasi, Pak. Cewek berwajah bule atau oriental? Saya oriental. Oriental. Oriental juga deh. Yakin. Oriental. Gak boleh bohong. Gak boleh. Oriental aja masih dekat dengan wajah orang Asia lah gitu. Yakin. Okay, boleh. Mm-hmm. Bang, penyiar apa MC? Sama aja. Maksudnya ini lo lebih milih siaran. Tentang MC. Kalau dapat job MC lo milih MC gitu. Siaran bisa tapping, MC nggak bisa tapping. Yes, gua MC aja. MC. MC duitnya cash. MC deh, MC. Iya, benar. Kegap lah. Sunset atau sunrise? Sunset. Bersinar. Sunset. Sunlight fight. Oh iya, maaf. Gua sunrise gua. Sunrise. Gua paling suka bangun pagi matahari baru muncul. Berarti lu sunrise ya? Gua matahari beras ya. Matahari beras. Sunrise. Gue sunpride aja nih. Sunpride pisang dong. Pisang. Ada Alif di Bogor. Cici apa Mojang Bandung? Tetap Cici saya! Cici. Saya tetap Cici. Hei, kamu. Gue Cici deh, Cici. Terintimidasi seperti ini. Terintimidasi. Tampak jawabannya tuh ada yang tertahan gitu. Cici, ada apa? Ya? Biar beda deh, Bandung deh. Biar beda. Nasi goreng apa ketoprak? Nasi goreng. Ketoprak, men. Kenapa gue sendiri kali ini? Gue belakangan ini udah jarang makan ketoprak nih, gak ketemu. Udah pada ini soalnya ketoprak. Udah pada humor. Wah, elah ketoprak humor. Telur bebek apa telur ayam kampung? Ayam kampung. Telur bebek saya mah. Ayam kampung. Ayam kampung gue. Sehat toh. Telur bebek lebih enak. Tapi kalau telur ayam kampung setengah matang itu, gue gak suka telur bebek. Telur ayam kampung tuh dicelain loh di antara para telur, tau gak lo? Kenapa emang? Kan itu dari kampung gitu. Itu telur ayam kampung, tau gak? Lu telur ayam kampung banget sih lo gitu. Bebek juga sama kan? Enggak, telur bebek. Celain juga, Pak. Telur bebek kalau lagi ngumpul sama para telur bebek lainnya, ada telur ayam kampung lewat, dicelain telur ayam kampung. Walah. Telur ayam dari mana lo? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung gitu. Tapi bebek juga, Pak. Enggak. Wah, ini bebek nih, telurnya. Bebek kan cuek. Bebek itu kalau ada telur ayam, telur ayam yang enggak dari kampung. Telur ayam sama telur bebek keluar logo Civil War deh. Gitu. Ya. Jus. Tapi mahalan telur ayam kampung. Sama-sama. Beneran. Sama lebih kecil dan lebih mahal. Gila berantem gara-gara telur bebek. Mana lagi nih? DJ Yasmin apa DJ Una? Gua Una. Gua Yasmin ah. Yasmin deh, Yasmin. Soalnya gua kenal sama Una. Woi, temennya DJ semuanya. Iya. Satu lingkungan. DJ begitu. Coba temen gua mah apaan, Kang Cukup. Kang Cilor. Coba lu tanya Rex. Kang Bihun temen gua. Kang Cukur mana? Kang Cukur mana? Lu tahu. Rahmi di Tangerang, bebek goreng apa ayam goreng?
ayam bebek goreng. Goreng. Bebek goreng apa ayam goreng? Ayam bebek goreng. Goreng saya. Gua ayam goreng. Saya bebek goreng. Saya ayam goreng. Civil War juga. Civil War lagi. Gitu. Logonya kuat. Bang, apa? Cewek rambut panjang apa rambut pendek? Ayo. Saya rambut panjang. Ntar gue pengen dengar dia. Iya. Rambut. Rambut pendek dong. Jawabannya terpengaruh oleh sesuatu. Rambut pendek. Pendek juga. Lu dari dulu rambut pendek tuh. Oh iya. Oh iya. Jangan kependekan banget. Oh iya beda. Oh iya. Oke, okay, Sandi Luwok gini. Jangan. Gua rambut panjang. Bang, apa Dek? Paha apa dada? Ya dada lah. Dada. Dada lah. Gila kali. Soalnya kalau dada tuh dagingnya banyak. Dagingnya banyak, enggak banyak lemaknya. Iya, ada kulitnya lagi. Oh. Iya. Paha juga ada kulitnya sih, cuman kurang puas sih. Heeh. Lebih sehat juga kalau dada. Oh gitu. Lebih sehat. Lah iya ya benar. Bang, apa Dek? Bubur ayam diaduk apa enggak? Ela. Bubur ayam diaduk. Ih, kenapa sih diaduk? Gua enggak diaduk. Gua enggak diaduk. Civil War. Gua diaduk. Chef punya logonya. Gua yang penting makan. Udah diaduk satu lagi enggak diaduk enggak dimakan sama aja. Kita kasih wejangan terakhir. Wejangan terakhir, Bang. Dari gua ya. Silakan. Pastikan kalau lu nonton film bioskop, lu itu nonton ya. Jangan lakukan aktivitas lain. Wah. Wow. Oh iya. Iya, masa main handphone gitu. Oh iya. Pastikan lu nonton. Itu jangan dari gua. Ketika rambutmu panjang. Cukur. Wah. Inspiratif ya. Iya. Cukur. Ya udah. Jangan dari gua juga seputar nonton. Apa? Ketika nonton di bioskop, pastikan lu on time. Betapa wow. Orang terganggu, film udah mulai, lu baru dateng. Nah, apalagi dia duduk sebaris lu ya. Aduh, males kudu ngangkat kaki. Tebel. Baiklah. Oke, okay. Itu kita pamit. Yes. Kita pamit kalau gitu. Yes. Dimas Kira pamit. Mister Lu pamit. Selan dulu pamit. Tetap berdua.